Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Trisakti Bird Farm, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video sampai habis, agar ilmu yang saya bagi ke kalian bisa jelas dimengerti. Bagi yang jomblo, saya doakan dapat pacar baru. Wow! Owl fins, disebut double-barreled fins, atau Styxoptera bichenovi, adalah jenis fins estrildid. Banyak ditemukan di padang rumput kering, tropis dataran rendah kering, padang rumput, dan semak. Habitat aslinya di utara dan timur Australia. Kadang-kadang disebut juga sebagai fins biceno atau sebagai burung hantu fins, karena ada lingkaran gelap bulu di sekitar wajah yang menyerupai burung hantu. Nicholas Aylward Vigor dan Thomas Hosfield mendeskripsikan burung bergaris ganda ini pada tahun 1827. Julukan khusus ini memperingati James Ebenezer Biceno. Ada dua subs. Panggilan atau suara pada owl fins itu adalah lembut, tet 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 tet, dan keras, piu piu piu, dan lagu adalah beralur lembut, mirip seperti zebra fins. Perilaku dari owl fins adalah ceria dan penasaran dengan lingkungan sekelilingnya. Owl fins adalah burung yang cantik dan menyenangkan untuk dipelihara. Meskipun sangat bersosialisasi dengan burung fins lainnya, burung owl fins tidak terlalu suka diganggu oleh kita. Tidak disarankan memelihara hanya satu ekor saja. Seperti kebanyakan burung, owl fins senang jika ditempatkan dalam satu kandang ada beberapa ekor burung, atau paling tidak, sepasang. Kasian kan kalau jomblo? Kayak kamu yang masih jomblo. Pasti gabut deh. Burung owl bisa dipelihara di kandang yang kecil, tapi bisa juga dipelihara dengan burung fins yang lain dalam jenis yang sama, dalam kandang aviary. Owl fins akan mudah berkembang biak jika ada jantan dan betina. Namun, membedakan owl fins jantan dan betina tidaklah mudah. Yang paling mudah membedakan kalau jantan pasti bunyi dan menari. Burung owl itu cukup bawel. Iya, kayak kamu bawel mulu. Jika ada jumlah banyak, owl fins bisa jadi lebih berisik, suaranya pun lebih menyenangkan tapi tidak memekakkan telinga. Beda sama kamu berisik mulu. Owl fins hanya burung jantan yang bernyanyi, betinanya cenderung lebih banyak diam. Tetapi mereka lebih jarang berbunyi, jika dibandingkan beberapa burung fins lainnya. Warna dan tanda owl fins, seperti apa ya? Tubuh owl fins berwarna coklat muda, ia memiliki sayap coklat tua, dengan bintik-bintik putih kecil, dan wajah putih hitam, sampai dada dan perut. Lingkaran hitam mengelilingi wajah putih, dengan dua lingkaran pita hitam di bagian lehernya. Paruhnya owl fins berwarna abu-abu perak yang indah, dan matanya berwarna hitam. Secara keseluruhan, tanda-tandanya mirip burung hantu. Iya, kayak kamu yang sering menghantuiku.
Burung owl jantan dan betina terlihat hampir identik sama, susah untuk dibedakan. Cuma betina memiliki garis yang sedikit lebih tipis, dan warna dadanya berwarna putih kurang cerah. Tidak seperti kamu mukanya, kusut melulu. Perbedaan di dua garis memang tidak terlalu jelas, jadi hampir tidak mungkin untuk menentukan jenis kelamin hanya berdasarkan pewarnaan. Namun, ada petunjuk lain tentang jenis kelamin auvins, yaitu pada saat burung itu bernyanyi, dan itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah jantan. Bukan kayak yang ono, kagak jelas kelaminnya. Jantan bukan, betina juga bukan. Bagaimana ya, cara merawat owl fins? Burung owl fins adalah spesies yang aktif, jadi lebih bagus ditempatkan di kandang yang luas. Burung owl fins membutuhkan banyak ruang untuk terbang. Kandang besar, setidaknya 1 meter sampai 1,5 meter, atau semakin luas semakin baik seperti model aviary. Bisa juga di kandang yang kecil, asal memiliki ruangan yang cukup untuk dia bergerak bebas. Sediakan beberapa tempat bertengger, dan sediakan juga keranjang sarang bisa model sarang anyaman, atau sarang model kotak, dengan bahan sarang seperti rumput kering halus, atau bisa ditambahkan sedikit kapas. Kalian juga dapat memasukkan beberapa tanaman hidup atau air mancur dalam kandang kalau itu model aviary. Tetapi, hindari terlalu banyak gangguan yang berlebihan di dalam kandang, yang akan menyebabkan burung mudah stres. Letakkan kandang kalian di ruangan hangat, yang terhindar dari sinar matahari langsung, dan terpaan angin langsung yang mengakibatkan burung gampang sakit. Pastikan ruangan cukup hangat untuk jenis burung owl fins kalian, atau minimal bersuhu 30 derajat. Yaitu ketika burung betina tidak dapat mengeluarkan telurnya, yang dapat membuat burung itu menjadi sakit. Egg binding, biasa terjadi pada burung yang kecil seperti fins, meski bisa terjadi juga pada burung jenis yang lain. Pembahasan egg binding, akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Di mana tempat membeli burung fins yang rekomendasi ya? Burung owl fins, seringkali dijual di toko burung, dan bisa juga membeli peternak burung. Jika kalian membeli di peternak, kalian bisa sekalian belajar tentang perawatan dan menu makannya juga. Bagaimana kunci utama sukses beternak, dan memelihara burung fins ya? Selalu lakukan riset, dan kenali sifat dan karakter dari burung-burung yang kalian pelihara. Sayangi mereka, dengan tulus. Iya, seperti aku menyayangimu. Iya, seperti aku menyayangimu. Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa dukung kami terus, dengan subscribe dan like channel ini. Nantikan video-video menarik lainnya, di channel ini. Karena penjelasan lengkap tentang breeding, dan segala yang berhubungan dengan dunia burung, akan kami kupas tuntas, di video-video berikutnya.